Awas! Oh! Ayo, hei! Kidung Sindutama. Umur 8 tahun, kelas 3 SD Madiun. Perkenalkan, nama saya Dendra Syakinar. Umur saya 6 tahun, kelas 1 M Islamiyah 02 Kota Madiun. Namiku lo Chelsea Renata. Umur 8 tahun. Kelas loro SD Mojorejo loro Madiun. Salam anak Indonesia. Selamat pagi anak Indonesia, inilah kotaku, Kota Madiun. Kotaku ini banyak mendapat julukan, diantaranya Kota Gadis, Kota Pecel, Kota Pendekar, serta Kota Budaya. Dahulu, Kota Madiun merupakan pusat dari Karesidenan Madiun yang meliputi wilayah Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan Pacitan. Meski berada di wilayah Jawa Timur, kebudayaan Madiun lebih dekat ke budaya Jawa Tengahan, Mataraman. Karena Madiun pernah berada di bawah kekuasaan Kesultanan Mataram. Ikuti keseruan kami ya teman-teman. Permainan yang akan kami mainkan ini bernama engklek. Teman-teman, tahu tidak permainan engklek? Ya, betul teman-teman. Permainan ini bisa dimainkan sendiri atau bersama pemain lainnya. Untuk mengundi urutan pemain, dilakukan pembimpa atau suit. Untuk main engklek, kita harus memiliki sebuah kaco. Biasanya berupa potongan genteng atau batu yang pipih. Tapi aku dan temanku memakai kaco sandal. Kaco itu dilemparkan ke kotak pertama. Lalu pemain melompat-lompat dengan satu kaki dari satu kotak ke kotak lain secara berurutan. Nah, karena pemain harus melompat dengan satu kaki, maka permainan ini diberi nama engklek, yang artinya melompat-lompat dengan satu kaki.
Tetapi ada juga loh teman-teman yang menyebut permainan ini taplak gunung, sudamanda, atau sondamanda. Nah, kalau di tempatmu permainan ini apa namanya? Siapa yang tidak mengenal pencak silat? Seni olahraga bela diri yang berhasil menyabet gelar juara umum Asian Games 2018 lalu. Pencak silat merupakan bela diri yang diiringi dengan bentuk gerakan tarian seni yang terkandung dari beberapa ilmu seperti olahraga, kebatinan, kesenian, dan pernafasan. Loh, iya dek. Aku oleh menu latihan marah-marah. Oh, oleh. Ayo, ayo. Masuk. Coba berdiri. Berdiri. Awas ya. Tidak heran kalau kotaku ini mendapat julukan kota pendekar atau kampungnya pesilat. Di dalam pencak silat ini teman, terdapat 4 aspek utama yang harus diketahui diantaranya. Adalah aspek mental, aspek seni budaya, aspek bela diri, dan aspek olahraga. Ragam aspek yang ada di dalam pencaksilat ini membuatnya menjadi kesenian yang layak untuk selalu dikembangkan teman-teman. Dan ini yang penting teman. Pencak silat juga merupakan kesenian bela diri yang sekarang ini sudah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya dunia tak benda oleh UNESCO. Hingga sekarang ini, kesenian pencak silat masih dilestarikan bagi masyarakat Madiun. Teman, Kota Madiun bukan hanya terkenal dengan sebutan Kota Pendekar saja loh. Tetapi Kota Madiun juga sering dikenal dengan Kota Pecel. Pecel Madiun sendiri menjadi salah satu pecel paling legendaris di Jawa Timur teman. Pecel ini terkenal karena sambelnya yang relatif lebih pedas dan gurih. Di kotaku, penjual pecel Madiun biasanya juga menyediakan berbagai macam gorengan dan berbagai jenis tusukan seperti usus, telur puyuh, ati rempelah, dan lain sebagainya. Jadi, pecel Madiun selain lezat juga menyehatkan bagi tubuh kita, teman. Karena sebagian besar bahannya berasal dari alam yang kaya gizi. Kalau yang satu ini, kalian tahu tidak jajanan madu mongso? Jadi, jajanan madu mongso ini adalah kudapan manis yang terbuat dari ketan hitam yang telah difermentasi, kemudian dimasak dengan gula. Makanan khas Jawa ini dimasak dengan waktu yang lama, hingga menjadi dodol atau jenang. Ciri khas yang membedakan dengan makanan tradisional lainnya, madu mongso biasanya dibungkus dengan plastik dan kertas warna-warni. Madu mongso sendiri ini bisa dinikmati masyarakat umum dan menjadi jajanan tradisional yang selalu ada di setiap perayaan. Meski mungkin tidak sepopuler kue-kue masa kini, namun sebaiknya
juga tidak melupakan salah satu warisan kuliner Nusantara ini ya. Karena setiap jajanan atau makanan tradisi mengandung filosofi dan budaya. Loh, Leh, Nang, Duh, Nene, 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 Nene. Mami, Mami, Nang, Mami, Sil, ya, ya. Nene, lunggu. Lunggu. Eh, Leh, ngewangi dandani wayang gile, wayang bapak Leh, rusak Leh gile. Ini, wah. Ucur. Tangannya ucur, cerah, gini. Cerah, ini ya. Kami akan bersiap latihan di sanggar. Tapi sebelum itu, aku dan temanku membantu ayahku membersihkan dan merapikan wayang sebelum latihan bersama di sanggar. Nah, kebetulan hari ini jadwalnya untuk melakukan perawatan wayang. Kira-kira kalian tahu nggak caranya? Jadi, supaya awet, sebaiknya wayang disimpan di dalam kotak dan dalam jangka waktu berkala selalu diperiksa. Minimal sebulan sekali dijereng, diangin-anginkan di tempat terbuka. Hal ini dilakukan untuk menjaga tingkat kelembapan dari wayang, sehingga warna yang menempel di wayang kulit bisa bertahan lebih lama dan tidak pudar dimakan waktu. Wayang kulit jika dirawat dengan baik bisa berusia sampai seumur hidup. Atau bahkan bisa berusia ratusan tahun loh teman. Luar biasa kan? Wes yuk, budal latihan nang gedung yuk. Jadi sekarang kita mulai sudah mengenal unsur-unsur pedalangan ya. Suluan, sabet, ontowacana, dodokan, keperaan. Kita sekarang praktek pada suluan. Suluan itu ada dodo, ada patet, ada sendon. Siapa yang berani? Danang? Ayo. Patetan dulu. Patet 6. Sahabat anak Indonesia, wayang tak sekedar seni dan budaya. Wayang adalah seni pertunjukan Indonesia yang telah diakui dunia karena keunikan yang dimilikinya. UNESCO pada tanggal 7 November 2003 juga telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of World and Intangible Heritage of Humanity atau warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Latihan di sanggar hari ini, aku dan Sindu berlatih suluk atau puisi pedalangan, tembang, dan sabetan. Tembang sendiri artinya nyanyian yang dilantunkan oleh pesinden, wiraswara, atau dalang. Sedangkan sabetan adalah gerawayang yang meliputi tarian, lakuan, dan lagan. Seni mendalang menuntut dalang menjadi seniman serba bisa. Segala macam yang dibutuhkan bagi pertunjukan wayang semuanya berada dalam otoritas seorang dalang. Mulai dari menyusun komposisi gamelan yang dibutuhkan, menciptakan suasana teatrikal yang digendaki, menentukan siapa yang harus memainkan atau menyanyikan apa yang sesuai dengan lakon yang dia bawa, sampai dengan membuat sendiri wayang-wayang unik yang akan muncul signature atau ciri khas wayangnya. Dan semuanya itu harus dimiliki oleh seorang dalang. Sholat hatiko yang mitoro utumanis
lampu di ponermu. Arso katahar dening Prabu Warikesit. Saking nepeting jambu mijel. Kokotak soko kang membo rotisi. Nyembor sang Prabu Warikesit. Seto sana. Di sanggar kami tidak hanya melatih dalang, tetapi ada latihan untuk sindennya juga. Tuh, Chelsea dan Aisyah, latihan sinden. Jadi, yang dimaksud dengan sinden itu istilah bahasa Jawa yang berarti sebutan wanita yang bernyanyi mengiringi gamelan atau biasa kita lihat mengiringi acara wayangan. Teknik olah vokal pada sinden sangat beragam, mulai dari menengan atau santai, dan ada pula loh yang lenggak-lenggok nadanya. Not the lead, gentle, but I'm unique.
wayang kulit bukan hanya berkembang di Jawa. Keberadaannya diakui sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan budaya yang indah dan berharga. Pada pementasan wayang hari ini, aku dan Sindu akan berduet, sedangkan Aisyah, Chelsea, dan teman-teman dari Sanggar akan membuka pementasan wayang dengan bernyanyi terlebih dahulu. Pada pentas wayang kali ini, kami akan mementaskan wayang dengan lakon atau judul Abure Si Emprit Kaji. Jadi, Abure Si Emprit Kaji bercerita tentang dua burung emprit kaji bernama Kinara dan Kinari yang bingung mencari tempat untuk bertengger. Kebingungan tersebut dikarenakan keadaan alam yang semakin rusak. Pohon-pohon ditumbangkan, hutan-hutan digunduli, hewan-hewan kehilangan tempat untuk bernaung. Penjarahan dan perburuan di hutan tidak dapat dicegah. Beruntung ada Palasara, seorang putra dari Begawan Sakri dari Pertapaan Rahtau. Palasara mencintai alam seperti ia mencintai rumahnya sendiri. Para pemburu dan penebang kayu disingkirkan. Palasara berjanji memulai hidup dengan mencintai alam dan semua isinya. Termasuk diantaranya dengan menyelamatkan burung pipit yang sedang diganggu oleh para pemburu. Wayang kulit merupakan salah satu dari warisan budaya Nusantara yang lahir dari masyarakat Indonesia asli dan memiliki makna filosofis yang sangat kental. Jadi, warisan budaya tersebut harus selalu dijaga kelestariannya supaya tidak hilang dimakan waktu. Kelestarian dan estafet penguasaan kesenian wayang kulit yang adil luhung sangat penting dan harus dipertahankan agar wayang sebagai warisan dunia tak benda ini terus lestari dan jati diri bangsa tidak luntur oleh perubahan zaman yang sangat cepat. Nah, sahabatku anak Indonesia, rupanya kita sudah waktunya untuk berpisah. Daun pandan jangan dijemur. Cukup diasap di dalam kebun. Kalau teman datang ke Jawa Timur, belum lengkap kalau belum ke Madiun. Sampai jumpa di Anak Indonesia berikutnya. Salam Anak Indonesia. Dadah!